Okay, assalamualaikum. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Hey hey hey, layankan aja. Okay, hari ni kita sesi pertama untuk spot challenge. Hari ni saya buat takraw dengan kita punya coach Suharmin. Suharmin kan? Suharmin ke Suharmin? Suharmin. Dia ni wakil sekolah sebenarnya. So jadi sebab tu saya pilih dia untuk kita belajar basic je lah takraw. Saya pun sebenarnya pernah je main, cuma tak serius main lah. Macam kali ni kita nak belajar dia punya skill-skill, cara nak sepak yang betul dengan orang yang betul lah. InsyaAllah ya. Boleh ya? Zami, untuk hari pertama ni kita belajar apa je? Kita bangun dengan warming up, panaskan badan. Mana tu kita ulang-ulang dia tadi kan? Okay. Sebab benda tu pun kalau orang yang betul-betul tak pernah main pun memang itulah yang dia akan belajar. Supaya dia biasa dengan bola takraw tu. Lagi-lagi macam saya memang first time, tak pernah lagi masuk-masuk tanding ke apa. Macam suara mini wakil sekolah. Akan datang wakil Malaysia pula, InsyaAllah. Okay, dah selesai. So, jam pun dah pukul 9.30 dah, dekat pukul 10 dah. Kita target tadi sebenarnya sebelum 10.30 kan, tapi macam awal sikit. So Amir, kalau nak main takraw ni sepatutnya kita kena ada apa? Kena ada kasut. Okay, kasut. Contoh kasut. Tengok kasut dia. Contoh kasut macam ni lah. Kasut takraw. Stocking grip. Tebal eh? Dia kena ada grip dia. Oh, kena ada grip. Oh, supaya kasut tak lari ya? Boleh takraw. Boleh takraw lah. So nanti kita kena belilah kasut, stokin, bola, takraw, sepak raga. Training berapa jam? Kadang 2 jam, 3 jam. Yang masa lawan takraw? Kalau dekat Sukai. Oh, kalau dekat Sukai dengan sekolah mana? Sekolah Kelang Jaya. Oh, Kelang Jaya. Mana marah? Dia ada kumpulan A, kumpulan B kan? Haa. Dua layak final. Oh, dia dua layak final. Tapi kumpulan? Dallas A layak. A layak. Dapat nombor? Tiga. Kumpulan Syarmin B? Kalau Sukai. Kalau Sukai akhir. Okay, apa pun tahniah untuk tim takraw. Dia punya coach dia Cikgu Zamzuri. Hebatlah, memang hebat orangnya. Okay, jom kita balik. Okay, sekarang kita nak hantar semula bola yang kita pinjam tadi. Sebab esok kita nak beli bola sendiri. Senang, kita buat sendiri. Ini kita pinjam. Kipas terbuka. Okay, kita nak simpan barang yang kita pinjam. Okay, terima kasih. Jom. Tolong tutup lampu. Sorry. Suasana waktu malam. Time saya ambil video kat sekolah. Kep siapa ni? Dua orang lah. Sawi? Kau dah abang tukar masak dekat. Kita pun dah harga. Kita nak pergi minum dekat mamak liter kot. Boleh kan? Boleh. Nak minum je. Lepas tu kita nak hantar dulu kunci dekat Cikgu Syazwan. Terima kasih Cikgu Syazwan. Jom.